Nurul Afini mengatakan ada bekas luka lebam di jenazah putrinya Fitria Almuniroh Hafidloh, ibu hamil di Pasuruan yang tewas digorok oleh mertuanya sendiri. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 2 November 2023, Nurul mengatakan luka memar tersebut ada bagian bawah gundukan kehamilan perut buncit sang anak. Ia mengaku tak mengetahui pasti apa penyebab luka memar tersebut. Namun Nurul meyakini bekas luka merupakan akibat perbuatan penganiayaan. Nurul mengaku belum mengetahui pasti motif besannya tersebut tega menghabisi nyawa putrinya secara sadis. Namun Nurul menampik soal rumor yang menyebut bahwa sang besan tega menggorok leher anaknya karena hendak melakukan perbuatan yang mengarah pada kekerasan seksual. Di mata keluarganya, sejak mulai terikat hubungan sebagai besan sejak anak mereka resmi menikah pada Mei 2023 lalu, sosok Hoiri terbilang baik, sehingga ia pun tak menaruh curiga pada Hoiri. Ia juga kerap dibawakan buah tangan dari besannya tersebut. Kendati demikian, ia mengaku juga penasaran dengan motif sesungguhnya dari perbuatan nekat si pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.